Wakil Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim membuka lomba majelis taklim tingkat kota administrasi Jakarta Utara tahun 2019 di Ruang Fathahillah, Selasa 9 April 2019. Berlomba untuk menjadi Wakil Jakarta Utara, 6 majelis taklim terbaik, perwakilan dari setiap kecamatan saling memaparkan ide, kreasi, dan administrasi terbaiknya di depan 3 juri dari Kementerian Agama Jakarta Utara. Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim mengatakan, para juri pasti akan kesulitan menentukan siapa pemenang dalam lomba majelis taklim tingkat kota administrasi Jakarta Utara ini, karena yang hadir di sini adalah majelis taklim terbaik dan terpilih untuk mewakili kecamatannya masing-masing. Dari 6 yang mengikuti seleksi tingkat kota ini, Ali juga optimis jika nantinya Jakarta Utara bisa berprestasi di tingkat Provinsi DKI Jakarta. Saya yakin siapapun yang terpilih sebagai pemenang akan membawa nama Jakarta Utara harum di tingkat provinsi, dan Ali. Tim Liputan Kominfo Jakarta Utara melaporkan. Dimiliki bahkan